Tolong. Rasanya. Kurasa aku tak mampu. Lu udah muka udah begini kan? Udah kayak cilok rebus. Halo Resmania. Setelah kemarin video anak magang itu viral, gue gak suka banget nih kalau udah viral-viral lagi nih. Jadi kan atlet-atlet lain pada datang ya. Sekarang yang datang malah dia lagi. Halo Teh. Sekarang kita mau latihan apa sih? Mau ngajakin latihan apa? Ya yang berhubungan sama paru-paru, jantung. Lu tahu aja paru-paru gue lemah. Oke, jadi lu mau mau nyuruh gue nyobain latihan terbaru nih. Metode coba. Baru, kita coba ya. Kan gini-gini gue suka nih Rasmania kan nih. Kan kalau kemarin otot ya. Iya, kemarin otot. Lebih ke kardio berarti, jantung ya. Lu tahu kan Rasmania kalau biasanya anak gym itu paru-parunya tuh. Tapi gue sih punya solusi sih Teh buat ngas apa? Biar nafas gue agak panjang. Gue punya hot blood. Gue ambil hot blood. Nih ada nih hot blood nih. Ya kan? Gue pakai ini kali ya sebelum latihan ya. Oh, harus gimana? Dong. Oke ya. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke atas ya. Masuk ke sebenarnya gue. Ya udah, sampai ketemu di gym ya teman-teman ya. Oke. Kita udah ada di ruang penyiksaan ya, bukan di gym sebenarnya. Ntar ini namanya ruang penyiksaan. By the way, buat teman-teman nih, kalau misalkan ada suara hujan masuk, maklumin ya. Karena emang sekarang lagi hujan. Pas banget lagi dingin-dingin gini disuruh nyari keringet. Iya. Iya. Ya udah, kata lo sebelum latihan suruh minum ini dulu. Oh, harus dong. Suruh minum ini dulu, teman-teman, hot blood. Ini tuh pre-workout. Ya, ini ada kafeinnya, terus juga membantu teman-teman untuk meningkatkan intensitas latihan teman-teman. Gitu ya. Kalau mau beli bisa cek aja di Sport and Fit. Itu ada di Tokopedia, Shopee, ya kan? Situ kamu cari ya. Oke, kita. Yang di Bandung bisa lewat aku nah, ya. Nah, buat teman-teman yang penonton yang lagi nonton di Bandung, kamu bisa ordernya lewat TIK, Instagramnya di @blokokikok. Nanti dicantumin. Ini aturan pakainya adalah 2 serving. Oke, okay. Karena latihan keras sama ini atlet CrossFit ya kan? Jadi 2 serving. Seperti ini 2 serving. Oke. Okay. TIK silakan. Suka banget gue emang nih kalau ada ikan di sini nih blokok nih ya. Hidupku dirundung pilu. Latihan kesehatan jantung. Oke. Okay. Tadi kita latihan kesehatan jantung teman-teman. Aduh. Kenapa giliran saya yang sama Ika? Kenapa enggak si anak magang gitu? Anak magang itu pake enggak masuk lagi enggak. Dia lagi gantian kameramen. Dia enggak bawa ini Teh soalnya. Enggak bawa baju. Hoki dia sekarang. Kita minum dulu teman-teman ya. Ah. Wow, segar sekali. Rasa orange. Ya, enak rasanya. Enak ya rasanya. Seger, eh. Kalau tips dari gue ya, Teh. Kalau minum pre-workout itu harus dihabisin. Habis. Iya. Karena kalau dikit aja kan. Kalau diminumnya nyicil tuh menurut gue tuh enggak bisa sih. Iya, kalau di nyicil setelah tengah latihan nyicil lagi enggak bisa. Karena emang efeknya pre-workout namanya pre-workout kan, diminum sebelum latihan. Kalau post workout itu kita punya ini BCAA Express gitu. Jadi emang ada porsi masing-masing. Ya. Gitu ya enggak? Betul. Ngomong mulu gua. Minum dulu guys, habisin. Ya habis, Bos. Habis. Dikit-dikit ini nyangkut, ay. Ada yang nyangkut tuh. Oke. Okay. Oh, iya lu belum jelasin, Teh. Apa? Gue mau dikasih metode apa? Karena di luar hujan, jadi kita pakai yang memaksimalkan yang indoor aja ya. Oke, okay, benar. Kita pakai yang indoor. Mm-hmm. Jadi kita mau latihan apa? High rock itu? Ala high rock ya. Okay. Kita cobain. Jadi ada metode latihan baru ya, Taya? Namanya high rock itu ya. Mestinya itu kan ada larinya. Sebenarnya ada larinya, cuma karena alatnya terbatas, ya kan?
Akhirnya kita pakai Hyrox wannabe. Hyrox wannabe. Intinya mah sebenarnya kita harus manfaatin apa yang kita punya. Ya. Misalkan ini kan ruangannya cuma segini. Jadi kita manfaatin ruangan segini. Gitu. Oke, kita langsung mulai. Let's go. Bismillah guys. Oke, Rusmania, ini ternyata TIK lagi nyiapin metode latihannya. Biasanya kalau CrossFit emang gitu kan, selalu ditulis di sini. Kita intip dikit. Wih, ngeri. Gua bacain ya kisi-kisinya ya. Belum ya. Ini ada push up, burpees. Aduh. Burpees tuh menurut gua udah paling capek sih. Farmer carry, ini gua mau jadi strongman apa gimana sih? Ada lunges sama squat jam, mampus. Hari ini kelar hidup gua. Aduh, bismillah ya guys ya. Pokoknya nanti tonton terus ya sampai akhir videonya. Gimana muka saya? Ini kan saya udah kayak cimol. Nanti muka saya udah kayak cimol mateng. Oke, kita tunggu abis ini, oke? Teh, lu gak puas-puas sih Teh, nyiksa gue gitu. Udah. Lu ingat kan Teh, kita udah pernah bikin dua video, ya kan? Lu ingat kenangan-kenangan itu gak? Kan lu? Itu mah di otot, sekarang di paru-paru. Oh gitu. Ternyata ototnya udah puas, kok kayaknya paru-parunya kurang gitu. Iya, akhirnya diincer juga paru-parunya. Aduh. Gue gak suka deh kalau misalkan ada tempat gym gini di kantor. Semua atlet jadi pengen nyobain, mau gak mau kan hostnya jadi korban ya. Aduh. Tapi untungnya tadi udah minum hot blood, ya kan ini udah mulai ada reaksinya dikit-dikit ya. Dia halus gitu, smooth, reaksi smooth, tingling. Tapi yang paling penting itu adalah yang gue suka dari hot blood itu kuping nggak panas. Biasanya tuh gue suka risih kalau misalkan minum pre-workout itu kuping panas kayak kebakar. Teman-teman pernah nggak sih kayak gitu? Pasti pernah deh. Nah itu menurut gue tuh risih banget karena nggak ganggu saat kita lagi latihan gitu. Nah kalau si hot blood ini yang gue rasain ini halus, terus yang paling penting lagi nggak bikin deg-degan. Karena ini pas banget nih yang namanya olahraga kardio itu kan jantung deg-degan ya. Kalau pre-workoutnya udah bikin deg-degan, gimana? Nah ini enaknya adalah dia nggak bikin deg-degan, tapi ini udah mulai ada feel semangatnya di situ. Itu yang paling penting menurut gue ya. Tapi kalau menurut teman-teman lebih sukanya yang kupingnya panas ya udah silakan. 2 menit pak, masing-masing 2 menit, gila kali ya. Usap 2 menit. Ini kalau di luar nggak hujan. Burpees 2 menit. Bayangin burpees 2 menit tuh gimana? Ya Allah, itu adalah 2 menit terlama sepanjang hidup gue kayaknya nih. Farmer carry 2 menit. Lu tau gak farmer carry kan berat ya? Semuanya 2 menit. Astaga. Ini belum mulai nih, gue udah jiper. Parah nih cewek nih, bener-bener pantesan ya badannya. Ya Allah. Ini belum dibuka nih teman-teman nih. Nanti pas udah mulai latihan pasti dibuka karena gerah kan. Aduh dangu, panas. Teman-teman pasti penasaran kan lihat badan gue kan? Nanti pasti jangan. Pengen buka baju sih. Oh gitu ya pasti ya? Soalnya panas banget. Panas banget ya. Bismillah ya guys ya. Bismillah. Konten hari ini teman-teman harus tonton sampai habis ya. Ini perjuangan aku nih. Ya, buat teman-teman semuanya nanti bisa contoh. Ini program latihannya namanya Hyrox Wannabe. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Jadi ini sekarang kita lagi setup dulu ya. Lagi di setup. Ini nanti buat kettlebell swing-nya karena enggak ada kettlebell. Karena enggak ada kettlebell. Sore ini gua taruh di ini dulu ya. Karena nggak ada kettlebell jadi kita pakai plate, manfaatin yang ada. Terus ini si dumbbell, ini dumbbell 2 ini ya kan sepasang, ini 10 kilo, ini kita pakai 12,5. Ini nanti untuk farmer carry 2 menit. Terus udah nanti ini pokoknya di setup dulu, jadi biar abis jadi misalkan kettlebell swing 2 menit selesai langsung nyambung farmer carry 2 menit selesai langsung nyambung, jadi biar enak nanti tektokannya gitu. Oke teman-teman ya, sudah semuanya langsung dimulai ya. Dalam hitungan mundur 7 6 5 4 3 2 hand release push up ya, jadi okay. Kita ngepes aja tuh dilepas on biar ngepes 2 oh menit. Dilepas gini, astaga. Oh jadi gak ditahan di bawah? Kan soalnya 2 menit cu. Jadi kita pake pes. Kan soalnya 2 menit. Sama aja rasanya sebenernya. Baru setengah menit. Oh my god. Ini udah berasa. Ini udah berasa beneran dah.
maaf ya teman-teman kalau misalkan saya habis ini udah jarang nongol di video. 55. Panas. Baru 1 menit. Serius. Astaga, harus mat. Eh, gelo sih ya. Astaga, tricep gua sih. Astaga. Mulai panas ya. 30 detik. Sumpah, ini lagi. Teman-teman ya. Tricep itu rasanya. Astaga. Beneran ini gak gimmick. Lima. Ayo, satu lagi. Bisa. Iya. Hai, lanjut. Sumpah ya. Dua menit ya. Oke, fokus. Fokus, Abul. Kamu bisa. Semangat, Abul. Gila, ini tuh benar-benar kayak 2 menit tadi kan, usap kan. Terus nggak ada jeda. Langsung ke gerak selanjutnya. Dan ini, gua olahraga sambil syuting. Harus ngobrol sama kalian. Ngatur nafasnya agak susah. Gua olahraga dulu ya. Fokus dulu. Ini belum 1 mulai menit. Gerah, enggak. Udah mulai gerah. Padahal baru 2 gerakan. Dan tenggorokan gua kering, sumpah. Baru 1 menit. Mau muntah beneran. Muntah gua. Asli, sumpah. Jadi, pasti menit pertama tuh paha belum merasa apa-apa kan. Cuma udah masuk ke 30 detik lagi. 1 menit lewat tuh. Ini panas banget. Apa? Paha gua. Apa lagi? Aduh. Eh, sumpah ya. Ini kayak abis ini gue harus buka jendela dah. Kagak ada oksigen. Kita istirahat kalau mau 30 detik aja. Oke. Ini yang bagus. Jangan lebih. Ya, 2. Anak magang itu beruntung sekali. Apa tuh? Lepas dulu. Buka jendela dulu beneran. Gak ada udara beneran. Lihat dia buka baju. Dia udah mulai buka baju. Buka pintu juga. Gerak banget sumpah. Ini belum ada. Baru 2 gerakan. Berpis ya. Oke. Loncatnya gak usah tinggi-tinggi. Bismillah guys. Biar apa-apa. Nggak usah tinggi-tinggi lagi. Gue gak mau usah loncat. Ya, gak apa-apa lah. Saya kan pemula ya. Aku lima. Harusnya tadi gue nego dulu ya, waktunya ya. Itu udah paling pendek. Itu masih ada 1 menit. Tapi emang hero harus 2 menit ya, Teh? Hah? Harus 2 menit? Ya, biar kita bareng aja. Oh. Kalau pakai waktu, kita berhenti. Oh gitu? Sama starnya bisa bareng. Kalau pakai jarak, pakai apa? Repetisi, pasti cepet-cepet. Sumpah!
Ya. 30 detik lagi. Oke. Ya. 15 menit lagi. 15 detik. Sebelum. Teh, kok bangun teh? Satu lagi, habis. Sekot jam. Oke. Pakai sekot jam sih udah kayak anak sekolah di buku ini. Teh, lu kok kuat banget sih teh? Panas. Panas apanya? Setengah menit. Empat lima. Panas tenggorokan, panas pahanya. Dada-dada. Ini belum ada lari ya? Belum ada. Ya Allah. Ya Allah. 1 menit lagi. Gila, udah enggak boleh berhenti loh. Panas juga sih. Kok bisa ya gitu ya? Udah berhenti berapa kali ya? Hebat sih mentalnya. Salut. 40 detik. Lagi. Ah, 30 detik. Anjir. 15 detik. Sepuluh detik. Ya, parmar kari. Belok balik aja ya, tipis-tipis. Turunin heart rate. Turunin heart rate parmar kari. Guys. Beneran jamnya. 1 menit lagi. Oke saja. Udah berarti kurang berat. Gak dumbbellnya. Setengah menit lagi. Ya kan heart rate-nya turun sekarang ya? Iya turun. Makasih loh. Makasih loh. 20 detik lagi loh. Bikin heart rate-nya pakai pamolok. Ya 10 detik lagi. Ah, 10 detik lagi. Gila banget sumpah. Parah. 5 detik lagi. Udah. Ayo, kita udah swing, kita pakai plat aja. Supaya keringetan loh. Yuk. Pantes ya. Anak-anak crossfit kok pada main buka baju. Panas kan. Kita emang panas, gerah banget sumpah. Setengah menit. Tahu ya, rame-rame nih. Ya,
Ya ini. Ya sebentar lagi. Ya kan, satu menit lagi. Wah. Wah. 50 detik lagi. Ya kan, badan gua keringetan kayak apa? Empat puluh detik lagi, tahan. Setengah menit lagi. Dua puluh detik lagi. Yuk, ayo. 15 detik. Yo. 10 detik lagi. 5 detik lagi. 3 2 1. Baru satu round ya. Gimana nih teman-teman? Gua satu roundnya udah kayak satu round neraka gua nih. Parah dah. Ini kita istirahat berapa teh? Gua ngomong apa sih gua? Istirahatnya berapa lama teh? Hah? 2 menit aja. Sumpah nih gua sakit. Kita closing aja yuk. Tapi gua sampai mengkilat gitu ya. Gua coba deh. Gua coba entar kalau misalkan gua udah nggak mampu ya teman-teman ya baru, oke? Ini banjir beneran. Satu menit lagi. Oh masih lagi masih. Ah satu menit. Maksudnya udah cepet-cepet kelar. Asli gopios. Teikut masih senyum loh. Gue udah nggak bisa sih. Oh my god. Ya. Yeah. Saya kok kayak lu biasa gak sih? Kayak salut gua. Saya gua salut banget ya mulut teh. Sumpah. Coba ada larinya ya, lebih mantap. Gak usah ada, cukup ada larinya. Iya kan? Sumpah. Ini karena olahraga udah kenceng. Tapi aku mau mulutnya juga mantap. Keluar makin keringetan kita. Oke, 15 detik lagi ya. Pas 15 menit. Oke, lama, panjang gitu. Gak apa, 7. Oke. Okay. Emang. Push up. Dirilis aja. Waduh, setengah menit loh. Tolong aku. Tolong. 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 Aduh, 5 detik. Aduh, perih. Kena keringat. Perih. Kena keringat. Perih, tau kenapa. Sumpah gue gak pernah olahraga sebanjir ini. Gue tau dah. Eh, lu. Mau semenit-menit aja. Hah? Mau ya udah, gas kena. 2. Biar lucu. Wah, sekarang tricepnya udah mulai berasa guys. Maaf ya Teh. Gue gak bisa ngimbangin pace nya Teh kak asli. Maaf ya Teh. Maaf ya Teh. Maaf ya Teh. Enak gak keringetnya ya? Enak. Sepuluh detik lagi. Aku ingin berhenti. Terakhir. Yuk. Ya. Lanjut. Lihat dong teman-teman tuh, sampai begini. Ini keringat semua ini.
Gak kerasa udah 15 menit ya? Ya. Rame-rame yang ngantuk lagi. Gue tuh biasanya semenit-semenit ya. Ini gue baru kali ini ngelakuin satu gerakan 25 menit. Oh. Ya ini udah paling minimal 2 menit. Maaf ya teh ya. Yo. Gue gak lagi sebelum saya ngelakuin. Ini jatahnya habis 2 menit. Setengah menit lagi. Wow. Mau freeze. Ya. 20 detik lagi. 15 detik. Wah. Panas apanya nih? Berpi. Woi. Bisa lompat ya? Baru setengah. Gak ngomong. Fisiknya bagaimana enggak? Gua akuin. Fisiknya selesai kata ya? Iya, iya, abisin ini dulu hati yuk. Iya. Semenit lagi. Gua udah masa gerak. Balik lagi. Empat puluh detik lagi. Wah, ini kacau banget teman-teman. Ini kita kan tadi di awal kita ngomongnya Herox Wannabe. Herox Wannabe aja begini. Gimana? Kita ikutan Aerox beneran ya? Yang gue punya Aerox, bukan Aerox. 20 detik lagi. Aduh. Oke deh. 10 detik lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ambil satu lagi. Kita ambil nafas dulu ya, Rasmania ya. 20 menit. Apa itu temen ya? Cuma beneran. Kurasa aku tak mampu. Lu udah muka gue udah begini kan? Udah kayak cilok rebus. Tapi aku suka liatin kayak ya kan? Iya. Ya kan latihannya berarti benar ya. Benar. Jadi baru sekarang ngerasa glowing gitu. Iya benar ya. Lihat teman-teman. Glowing kan di kamera kan? Ya. Teh, jujur li. Gua ini kan kita masih ada program lagi kan teman-teman ya. Tapi beneran dah. Kalau untuk lanjutin untuk orang pertama kali ya, gue sih ngakuin gue nggak sanggup sih teh. Okay. Gue tuh biasa ngelakuin ini emang hit training kan. Tapi biasanya satu menit. Istirahat lama. Istirahat, ada istirahatnya. Ada istirahatnya. Nah si Herox ini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 program latihan.
Tapi selama 6 program latihan itu kita enggak berhenti-berhenti non stop. Heeh. 2 kali 6 berarti 12 menit ya? 12 tambah 3. Ya, satu kan? Berarti 1,5 round. Iya. Lihat sekarang hasilnya adalah kita glowing. Gitu kan? Nah. Thank you banget ya Teh. Atas waktunya. Oke, okay, nanti coba yang ada mesinnya ya. Betul. Di mana kita nyobain? Ya, di mana ketersediaan waktu dan tempat. Di Wanderlust. Boleh ya. Oke teman-teman, teman-teman resmania, jika kalian suka video ini silakan klik like ya, tolong ya di like ya. Sama di subscribe tolong ya. Masih udah tersiksa banget ini. Semoga dengan adanya video ini jangan ada lagi atlet yang datang ke kantor. Please jangan ada yang datang ya. Ya, tapi kalau pengen datang gimana? Masa oh iya. Iya mau enggak mau sih Teh. Berarti saya jadi korban lagi. Bercanda-bercanda, oke. Okay? Jangan lupa teman-teman untuk follow. Yaudah, nanti kalau butuh orang yang ngusir aku datang gitu ya. Oh iya. Gua mengiyakan lagi. Udah capek. Udah enggak mau naik. Oke teman-teman, follow Instagramnya Taika di mana? Blokok Ikok. Sampai jumpa di program latihan berikutnya. Dan semuanya, kita mau minum BCA Express dulu. Udah dari situ BCA Expressnya. Nah.